Tema lirika bersifat kemelayuan adalah kebiasaan bagi banyak kumpulan di zaman Rock Kapak dahulu. Putra dengan lagu Tak Melayu Hilang di Dunia membawa semangat lima bersaudara dari Melaka. Rusty Blade dengan lagu-lagu seperti Ikra Perwira, Lima Perwira, Taming Sari dan banyak lagi kumpulan-kumpulan lain di zaman itu yang mempunyai tema sebegini. Dan bagi kumpulan yang satu ini, yang pada asalnya memang ingin memperjuangkan konsep ini, namun sayangnya, nama mereka kurang dikenali akibat muncul di perakhiran era Rock Kapak. Wajar diperkenalkan kembali, itulah kumpulan Arjuna. Membawa semangat kependekaran era Melayu Melaka, Arjuna pada asalnya diasaskan dengan nama Taming Sari. Ditubuhkan pada tahun 1990 oleh Saidin yang pada asalnya pernah menyertai Madison sebagai drama pada 1987. Taming Sari dibentuk selepas Saidin pulang ke Kuantan Pahang dan bergabung bersama adik-beradiknya serta rakan sekampungnya untuk memperjuangkan semangat Melayu dalam muzik rock. Mereka adalah Saidin Islah drum, Azahari Islah gitar, Suhaimi Islah bass, Syamsul Acun gitar dan Hafiz vokal. Mereka telah mendapat kontrak rakaman di bawah Zali Kamari yang kebetulan merupakan abang ipar kepada Saidin pada tahun 1990. Namun di dalam perangkaan untuk rakaman album, vokalis Hafiz telah meninggal dunia manakala bisi Suhaimi Islah menarik diri dari rakaman. Tempatnya digantikan oleh Saidin Islah sendiri yang mula menggalas posisi bass. Untuk mengisi kekosongan bahagian drum, Saidin telah menjemput Kumai sebagai drama baru Taming Sari. Manakala seorang vokalis bersuara lantang dari Banting Selangor telah dijemput juga untuk mengisi kekosongan posisi vokal, iaitu Man Jani, yang sebenarnya merupakan seorang gitaris dan pernah dinobatkan sebagai gitaris terbaik Banting. Seorang keyboardist iaitu Azahari juga turut dibawa masuk untuk menambahkan lagi sound bawaan Taming Sari. Dengan lengkap kembali Taming Sari sebagai lima ahli, mereka melangkahkan untuk proses rakaman album di Gaya Studio pada lewat tahun yang sama, 1990. Namun begitu, proses rakaman yang disangka mudah mulai menjadi sulit apabila mereka mula dilanda beberapa gangguan mistikal di studio. Terutama sewaktu merakamkan lagu self-titled mereka berjudul Taming Sari. Pihak penerbit dan kumpulan Taming Sari mula mengesyaki sesuatu dan setelah persetujuan, mereka menukar nama kepada Arjuna dan mengubah perancangan untuk proses rakaman. Saidin dan Zali Kamari berkeputusan menggunakan kursus drum programming yang baru dipelajari mereka untuk memudahkan proses rakaman. Teknik yang sama turut digunakan mereka berdua untuk rakaman album pertama Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, di mana Zali Kamari merupakan penerbitnya. Dua album ini merupakan antara album rock terawal yang menggunakan teknik rakaman sebegini. Proses rakaman drum programming dimulakan dahulu di Rakam MIDI Studio pada tahun 1991. Dan setelah siap proses rakaman drum programming, bahagian bass, gitar dan vokal dimasukkan pula di studio Fantasia Ceras. Malah beberapa lagu berjaya dirakamkan menggunakan drum betul, di mana bahagian drum tersebut telah dirakamkan oleh bassist Saidin. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menjalankan proses rakaman, album Arjuna akhirnya hinggap di pasaran pada tahun 1992 di bawah terbitan Antares Music dengan Warna dah bertindak sebagai pengedarnya. Okey, jadi Arjuna. Jadi sekarang, lu orang dah tahulah kenapa sound album ni bunyi dia mirip macam Olan, macam gua dah cerita tadi lah kan. Pasal dia punya penerbit dan juga juru audio dia adalah orang yang sama, iaitu Zali Kamari. Cuma dekat nama dia dekat dalam album Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, digunakan nama pena dia iaitu Dito. Tapi dekat dalam album Arjuna ni ditulis nama sebenar dia lah, iaitu Zali Kamari. Ditulis Dito juga. Tapi kalau lu orang tengok kat inlay Olan Cinta Bandar Tasik Selatan, boleh nampak dekat bahagian juru audio dia ada ditulis nama Saidin Taming Sari. Inilah dia brother Saidin, Din SR. Dan kat sini kita boleh nampak juru rakam juga adalah nama dia lah, Saidin. Jadi macam gua ceritakan tadi lah, drum programming dibuat oleh Saidin dan juga Zali Kamari.
Jadi sebab itulah album ini dan album Olan Cinta Bandar Tasik Selatan mempunyai sound yang sama sebab menggunakan method recording yang sama, iaitu dirakam MIDI studio pada bahagian drum programming dia, termasuklah dengan keyboard dia kan, dan beberapa lagi instrumen-instrumen efek tambahan. Senang cakap, pada masa tu dia orang berdua macam nak buat eksperimen lah kan. Tapi itulah untuk Olan, mungkin ada beberapa lagu dia yang okey, sesuai kan. Pasal Olan konsep dia macam lebih ke arah hard rock macam tu kan. Tapi Arjuna ni sayang, pasal Arjuna ni muzik dia agak, kalau kita dengar pada dia punya susunan riff dia lah, agak heavy metal sebenarnya kan. Cuma tak dapat nak dibawa ke potensi sepenuhnya disebabkan menggunakan drum programming tu. Jadi dia telah mencacatkan lagu-lagu Arjuna ni. Banyak lagu-lagu yang cukup berpotensi, macam contoh Legenda Taming Sari, lagu Cebat, lagu Debu Peperangan, lagu Pejuang. Semua lagu ni heavy metal riff. Tapi itulah sayang, sebab dimainkan dalam MIDI kan, drum MIDI, lepas tu ada keyboard MIDI. Dia bukan saja programming tau, tapi MIDI. Zaman tu konsol MIDI, macam lu orang dengar apa game-game awal 90-an kan, macam tet nanet nanet tet tanet tanet, macam tu. Ini konsol programming zaman lewat 80-an mestilah kan. Macam kita main game MS-DOS dulu-dulu, macam tulah sound dia. Jadi agak sayang lah kan. Okey, tapi tak apa, gua tak nak cerita secara lebih detail tentang muzik dia, pasal album ni boleh diulas, pasal album ni tak mengandungi copyright. Jadi disebabkan itu, kita tengok inlay je lah dan cerita-cerita sikit lah. Okay, Arjuna. Jadi seperti gua katakan, nama asal kumpulan ni sebenarnya adalah Taming Sari, tapi disebabkan ada masalah sewaktu rakaman, dia orang ada gangguan mistikal pada masa tu, jadi disebabkan itu tukar nama kepada Arjuna. Gua pun tak faham kenapa letak gambar bayang kulit kat depan ni, patutnya ada gambar yang lebih baik daripada ini sebenarnya. Ramai yang salah faham ingat Arjuna ni kumpulan daripada Kelantan disebabkan gambar bayang kulit ni. Tidak, Arjuna bukan daripada Kelantan. Kalau nak kata, kebanyakan ahli-ahlinya daripada Kuantan, Pahang. Vokalis daripada Banting, Selangor. Itulah cerita dia, Arjuna. Lepas tu kat sini dia tulis 4 tajuk lagu, lagu-lagu ni lah dia punya killer dia kan. Mana pada gua tak payah tulis pun tak apa sebenarnya, biarkan kosong je lagi menarik kan. Lepas tu kat sini kita boleh nampak lah ciri-ciri motif wayang kulit atau tradisional Melayu lah dia kubur dekat inlay. Cantik inlay dia sebenarnya kan, pasal dia design macam ni. Jadi macam biasa lah, inlay Antares dengan Warnanda ni dia gunakan kertas yang biasa je lah, tapi masih agak berat lah daripada segi kualiti kan, sebab ada setengah kertas tu kertas tak guna betul. And ini kira kertas dia up sikit lah kan, macam gitulah. Okay, jadi background rakaman semua gua dah cerita tadi. Arjuna dipilih adalah kerana ianya bersesuaian dengan konsep lagu-lagu di dalam album ini. Gua ada perasan ada seorang komen apa pasal nota ni. Sebenarnya Arjuna tu dipilih pasal terpaksa menggantikan nama Taming Sari diorang lah. Okay, ni ada sign daripada owner asal. Kawi ni adalah seorang kolektor daripada Brunei. Belakang lirik lah macam biasa. Okay lah, jadi kita teruskan dengan kita punya ulasan kaset ni ikutkan adalah new old stock sebenarnya. Masa dapat daripada Kawi ni, memang kaset ni dalam keadaan baru lah kan, masih bersil lagi, new old stock. Okay, jadi kaset Arjuna keluaran 1992, biasalah pakai shell yang jernih lah kan, macam ni. Alright, jadi tanpa buang masa kita cerita pasal album Arjuna, ulasan muzik secara lebih detail. Bersiap kembali
Taba Arjuna yang muncul di penghujung zaman rock pada 1952 sememangnya telah diduga tidak dapat menarik perhatian peminat muzik rock yang semakin pudar pada masa itu. Alih-alih Arjuna kemudiannya berpecah dan membawa haluan sendiri, dengan Saidin lebih aktif sebagai pemuzik belakang tabir dan juru audio rakaman. Manakala Acun dan Syarim minta ikut pula East dari Melaka dan muncul dengan album pertama mereka di bawah edaran Noise Records pada tahun yang sama. Nama Arjuna terus lesap terkambus dari industri muzik rock negara, namun tersimpan khazanah mereka sebagai salah satu kumpulan rock yang penuh dengan semangat perjuangan kental walau dilanda berbagai dugaan.